dengan perjalanan kurang lebih 1 jam jalur darat. Ya, dengan kondisi jalan yang rusak, PJ Bupati Buaro Jambi Raden Najmi didampingi Sekda Buaro Jambi Budi Hartodo bersama sejumlah OPD pada Kamis siang kunjungi sejumlah rumah warga di Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Buaro Jambi yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung yang disertai hujan. Terlihat mereka melakukan pengecekan satu persatu rumah warga yang mengalami kerusakan. Dalam kesempatan ini, pemerintah hadir dan akan segera memberikan bantuan berupa material bangunan yang dibutuhkan seperti seng dan kayu dan lain sebagainya kepada warga yang terkena musibah. Saat pemerintah Kabupaten Buaro Jambi tengah melakukan pendataan, pemerintah Kabupaten Buaro Jambi turut prihatin kepada warga yang terkena musibah dan diharapkan bantuan yang diberikan nantinya dapat meringankan beban warga. Diketahui tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.